belakangan ini Mila nggak pernah kelihatan lagi ya. Kangen gue rasanya. Ya, mungkin Mila udah nggak tinggal di sini lagi kali. Masa? Ya, kali aja. Ada apa? Mila udah nggak pernah kelihatan lagi. Tadi malam saya dengar ada suara aneh. Jangan-jangan Mila kenapa-kenapa lagi. Kalau ada apa-apa kita dobrak aja yuk. Iya benar. Yuk. Mila? Iya, Mila. Itu mukanya. Kita harus panggil Pak Haji. Dia ini harus ditolong. Cepet, Nal. Ayo, Nal. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Tolongin Pak Haji. Si Mila, Pak Haji. Iya, Pak Haji. Mila, Pak Haji. Si Mila? Iya, Mila. Kenapa sih, Mila? Tubuhnya penuh luka dan mengeluarkan bau, Pak Haji. Cepet, Pak Haji. Tolong dia, Pak Haji. Ayo, Pak Haji. Ayo, yuk. Astagfirullah. Di tubuhnya banyak terdapat susuk buatan jin kafir. Oh, jadi selama ini dia pakai susuk tuh. Pantas penampilannya berubah, Pak Haji. Ini harus diusir. Kalau tidak, dia akan kesulitan menghadapi sakaratul maut dan hidupnya akan lebih menderita. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Masya Allah. Begini sih, Mil. Kulitnya kok jadi hitam gitu ya? Iya. Mungkin semasa hidupnya Mila telah melakukan hal yang syirik. Mungkin ini semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kamu buat semua kayak gitu. Bang, tolong anterin saya ke kelurahan dong. Alah, udahlah. Cari tukang ojek aja sana. Emang disakanya kita tolong ojek apa? Enak aja. Iya, Nal. Daripada motor lu nganggur, kan lumayan goceng. Gila lo. Giliran gue udah mau menang, malah disuruh pergi lagi. Gila, tanggungin gue. Sayang amat nih kartu bagus gini. Jadi, nggak ada yang pada mau nganterin saya nih? Maaf ya, Bu. Lain kali aja deh. Lagi tanggung nih, ya kan? Kurang apa sih saya? Kenapa semua laki-laki nggak ada yang peduli? Apa karena saya janda? Saya kan juga belum terlalu tua. Dan menjadi janda bukan keinginan saya. Laki-laki brengsek itu yang bikin saya jadi begini. Bu Mila, maaf Bu. Gak apa-apa. Saya kok yang salah, saya nggak lihat jalan. Tapi jangan panggil saya ibu dong. Saya jadi ngerasa tua. Oh. Permisi, Mbak. Kalau gitu kan kedengarannya lebih baik. Kau kemana buru-buru? Saya ada urusan. Mari. Dia juga nggak peduli sama saya. Brengsek. mungkin karena wajahku sudah mulai keriput. Mungkin kalau aku cantik, laki-laki tidak memandangku sebelah mata. Aku ingin semua laki-laki tergila-gila padaku. Nama saya Mila, Ma. Mau apa kamu kemari? Saya ini seorang janda, Ma. Saya ingin punya suami lagi. Purnama besok, kamu bawakan saya telur ayam kampung, bunga mawar merah dan putih, juga setetes darah burung darah hitam. Sanggup? Sanggup. Cuma itu, Ma. Sama merang kering, satu ikat saja. Baik, Ma. Besok malam bulan purnama, saya harus kembali ke Ma'Ijah untuk membawa semua persyaratannya. Saya pasti berhasil. Laki-laki tidak akan memandang saya lagi sebelah mata. Ibu. Makasih, Mas. Yuk, sama-sama. Laris. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Pak, saya mau cari bunga mawar merah sama mawar putih. Masing-masing setangkai ada, Pak. Ibu lihat-lihat aja deh dulu. Mawar juga bisa kita rangkai. Mawar merah kita gabungkan dengan... Enggak, saya cuma cari bunga mawar merah, mawar putih, masing-masing setangkai aja. Oh, boleh. Cuma ini, Bu. Berapa? 13.000. Buat apaan sih, Bu? Mawar merah sama mawar putih? Ya, anak lagi ospek aja. Kasih apa? Jangan-jangan buat jampi-jampi tuh, Ibu. Makan. Pak, ada burung darah hitam nggak? Maaf, emang saya dari dulu nggak pernah jualan burung darah hitam. Barangkali Ibu berminat dengan burung-burung yang lain, Bu. Bisa dilihat-lihat, Bu. Silakan, Bu. Ini juga nggak kalah bagus burungnya, Bu. Heran. Nyari yang kagak ada. Kemana lagi cari burung darah? Mungkin ini yang disebut kebetulan. Bapak, ini tuh jemuran gue pada jatuh. Ya ampun. Maaf, Bu. Maaf, Bu, saya cuma mau nangkep burung darah saya. Jemuran gue kotor deh semua. Saya sudah membawa semua persyaratan yang Mak minta. Bagus, letakkan di situ. Gampang? Iyanya. Minum airnya. Habiskan. Nanti setelah kamu menyelesaikan ritual ini, semua mata akan memandang kamu. Tapi masih ada syaratnya. Syarat lagi, Ma? Kamu akan kehilangan pesonamu jika kamu melanggar syarat ini. Apa, Ma? Kamu tidak boleh mandi di saat purnama, ngerti? Cuma itu, Ma. Ya, gampang. Tapi kamu harus hati-hati. Baik, Ma. Lihat, dia akan bertukuk lutut di hadapanku. Selamat siang, Surya. Selamat siang, Mbak. Panggil Mila aja. Gak usah pakai embel-embel begitu. Saya jadi ngerasa tua kalau dipanggil Mbak. Lagi santai? Ya, begitulah. Saya nggak ganggu, kan? Gimana ya? Apa kata orang nanti? Nggak baik, Mbak. Loh, nggak baik kenapa? Ya, Mbak kan seorang janda. Apa kata orang nanti melihat Mbak Mila datang ke rumah laki-laki yang jauh lebih muda? Emangnya kenapa? Kalau seorang janda nggak boleh main ke tempat kamu. Sombong sekali kamu, Surya. Bukan begitu, Mbak. Saya cuma mau menjaga perasaan Mbak saja. Kamu sudah menyakiti saya, Surya. Kamu lihat nanti. Hah? Gimana sih, Mak? Semua nggak ada gunanya. Cowok yang saya taksir masih meremehkan saya juga. Saya tahu. Ya, saya tahu. Kenapa, Mak? Kita bisa ulangi ritualnya. Lagi? Semua yang kamu inginkan itu tidak bisa sekaligus. Kamu harus sabar. Tapi, kalau nggak berhasil gimana? Kali ini saya yakin. Pasti bisa. Saya akan menambah susuk di dadamu. Dada adalah daya tarik dari seorang wanita. Dan laki-laki tidak akan berdaya apabila seorang wanita menyodorkan dadanya. Saya mau, Ma. Masya Allah, Mila, tambah cakep aja. Janda kembang. Gila, kita nggak pernah sadar ya, kalau yang namanya Mila itu cantik banget. Emang kalau abang sadar, si Mila cantik, abang mau apa? Udah deh, Nal. Lu kan udah punya bini, jangan cari gara-gara. Mendingan si Mila kasih kita-kita yang masih single. Lo tuh masih pada single. Jadi belum punya pengalaman. Mana mau Mila sama kalian. Lihat nih abang lo nih ya, lihat nih. Mila! Mila! Lu. Mila, kamu mau kemana, Mil? Abang antar yuk. Nggak ngerepotin abang. Ah, nggak apa-apa. Yuk. Walat lu, Nal, sama bini. Banci. Ngapain lu mangap? Banci. Giler tuh. Iya, gila tahu. Pasti mulut itu bagus deh. Astagfirullahaladzim. Ternyata si Bang Jainal itu punya hubungan sama si Mila. Kalau ini, bagus nggak, Bang? Bagus. Bagus juga kok. Pokoknya semuanya bagus. Kalau gitu saya ambil dua-duanya ya. Berapa? Udah, Mil. Biar Abang aja yang bayar. Berapa? Semuanya 550.000. Nih, 600 kembaliannya Bapak ambil. Kasihan ya Mbak Ayu dia. Suaminya dengan wanita lain. Saya harus kasih tahu dia. Abang boleh masuk nggak? Boleh dong, Bang. Abang kan udah baik ke Mila. Udah ajak Mila jalan-jalan. Udah belanjanya banyak buat Mila. Tapi Mila cuma bisa bikinin secangkir kopi buat Abang. Buat ucapan terima kasih. Buat Abang mah udah cukup. Secangkir kopi asal buatan tangannya Mila. Pasti rasanya lebih enak. Apa ya? Yuk, Bang. Ya. Assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam. Lagi ngapain, Yuk? Enggak lagi ngapa-ngapain. Maaf loh, Yuk. Tadi saya lihat suaminya dengan wanita lain. Saya udah dengar tentang selentingan itu. Tapi kalau belum ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, rasanya kok... Aduh, Yuk. Ngapain pakai lihat mata kepala sendiri? Yang udah lihat tuh saya, Yuk. Dengan mata kepala saya sendiri. Mil, Abang sih mau nemenin Mila di sini. Kasihan kan? Kamu sendirian? Nggak usah, Bang. Abang udah baik sekali sama Mila. Mila nggak mau ngerepotin Abang. Abang nggak repot kok, Mil. Sumpah. Mila tahu. Abang tulus sama Mila. Nah, itu tahu. Jadi kapan dong? Abang dikasih. Dikasih apaan, Bang? Dikasih itu. Apaan sih, Abang? Masa nggak tahu juga sih? Itu tuh, Mil. Kamu pasti udah lama ngejanda nih. Pasti lupa, kan? Makanya Abang ingetin. Abang bisa aja. Bang, udah malam. Nggak enak sama tetangga. Mendingan Abang pulang deh. Jadi Abang mesti pulang nih? Abang nggak mau, kan? Kalau ditangkap hansip, terus Abang diarak di seluruh kampung. Nggak mau, kan? Gimana ya? Kalau untuk kamu sih, Abang rela deh digebukin, tonjokin, dirayokin. Nggak apa-apa deh, yang penting sama kamu. Kalau Abang mau sama Mila, Mila mau dikawin sama Abang. Apa, Mil? Betulan? Kamu suka sama Abang? Mau. Kalau gitu Abang pulang dulu ya. Abang dari mana aja sih? Malam-malam begini baru pulang. Ngapain aja, Bang, seharian ini? Loh, kok pakai tanya? Ya kerja dong. Ngapain lagi? Tapi yang saya dengar, Abang sering jalan sama si Mila. Apa benar, Bang, kata semua orang itu? Kamu itu lebih dengerin kata orang, apa kata suami sih? Ya, kalau kata agama, istri memang harus percaya sama suami. Nah, kalau udah tahu kayak begitu, kenapa juga kamu mesti tanya? Ya udah sana, siapin air buat mandi saya. Kamu pikir kerja nggak capek apa? Ya udah sana. Iya, Bang. Goblok gua. Kenapa nggak sekalian aja minta izin kawin sama dia? Tapi misalnya kalau dia nggak mau dimadu gimana ya? Bodoh amat. Yang penting sekarang hati saya coba nanya untuk Mila. Mila. Zainal lumayan untuk dikeruk hartanya. Tapi hatiku hanya untuk Surya. Dan sampai sekarang aku belum berhasil menggaibnya. apalagi membuat dia bertukuk lutut di hadapanku. Awas kamu, Surya. Mila? Mila? Ini Abang, Mil. Mila sayangkan sama Abang, Mil. Bang. Mila, jangan tinggalkan Abang ya, Mil. Mil. Masya Allah. Mampir dulu yuk. Apa sih Mbak? Lepas Mbak. Ah, nggak apa-apa kok. Mampir yuk Mas. Saya tahu kalau Mas kesepian. Sampai sekarang Mas belum dapat jodoh kan? Mau saya udah ada atau belum ada jodoh, itu bukan urusan Mbak. Ngaca dong. Mbak kan cuma seorang janda. Kulit mulai keriput. Sadar diri dong. Jangan mimpi bersanding sama saya. Saya ini lebih pantas untuk menjadi anak Mbak. Jadi, nggak usah ada ngejar-ngejar dan ganggu saya lagi. Mak, ajian yang Mak kasih nggak mempan sama cowok yang saya taksir. Oh, mungkin anak itu juga punya ajian atau sesuatu yang melindungi dia. Atau mungkin agamanya terlalu kuat untuk melindunginya. Terus saya mesti gimana dong, Mak? Saya sakit hati sama dia. Masa dia bilang saya janda yang udah keriput? Sabar. Sabar. Begini. Baik, Mak. Saya pergi dulu sekarang. Ya udah, terima kasih, Mak. Mudah-mudahan ini telah dalamnya. Untungnya ini malam purnama, jadi kita bisa melaksanakan ritual itu sekarang. Saya akan memasang susuk di seluruh tubuh kamu. Supaya laki-laki yang kamu cintai itu tunduk di hadapanmu. Makasih, Mak. Makasih. Sekarang pejamkan matamu. Apa yang terpancar di matamu dan apa yang terucap dari bibirmu, semuanya akan merasuk di hati laki-laki itu. Mila! Kamu kemana, Mila? Saya ada urusan. Tolong, Mila. Biar saya antar. Saya biasa pergi sendiri kok. Jangan, Mila. Bahaya perempuan seperti kamu jalan sendirian. Kamu ngapain sih ngikutin saya terus? Kayak orang udah gak ada kerjaan. Sana pergi. Tolong Mila, jangan marah sama saya. Biarkan saya menebus kesalahan saya. Izinkan saya mengantar kamu, Mila. Udah deh, pergi sana. Mila. Tunggu, Mila. Mila. Abang mau kemana? Itu bukan urusan kamu. Tapi kan sekarang udah malam, Bang. Emangnya kenapa kalau malam? Pokoknya saya mau pergi dulu. Abang mau kemana? Kamu tuh mau tahu aja. Saya mau pergi kemana, kek? Itu terserah saya. Bukan urusan kamu. Abang! Abang mau kemana? Kemana sih Mila? Jam segini belum pulang juga. Mana udah malam lagi. Kan nggak enak sama orang kampung sini. Bang. Hey. Kamu, apa kabar kamu sayang? Baik. Mila dari rumah saudara. Oh. Abang udah lama nunggunya? Ah, untuk kamu sih Mil, 1000 tahun lamanya. Abang nggak terasa. Abang bisa aja. Masuk ya, Bang. Yuk. Abang! Kurang ajar. Rupanya kamu main gila di sini ya? Dasar suami bejat. Udah. Bikin malu aja kamu. Kan gak enak sama orang kampung sini. Janda gila. Jangan asal ganggu suami orang ya. Nggak lihat udah punya istri dan anak. Heh, ngomong apa kamu? Udah. Lagian ngapain juga sih kamu datang kemari? Kamu pasti mau mata-matai saya kan? Ayo. Sini, masuk. Heh, maksudnya kamu apa sih? Ngebuntutin saya? Hah? Gimana nggak curiga, Bang? Malam-malam kelayapan. Mau kemana coba kalau nggak mau main gila? Loh, itu kan urusan saya. Tugas kamu adalah ngurus anak-anak di rumah, ngerti? Ngurus anak. Dia kan anak kamu juga, Bang. Jadi benar selama ini kata orang-orang. Pantes aja uang sering habis-habisan. Ternyata dapur kamu 2 ya, Bang. Malu, Bang, malu. Semua orang ngomongin kamu. Mergokin kamu jalan sama janda gila itu. Kamu tuh terpengaruh sama susuknya, Bang. Perbuatan jin jahat. Kamu ngomong apa? Kamu bicara apa? Pokoknya saya minta cerai, Bang. Cerai? Oke. Kalau itu mau kamu, sekarang juga kita cerai. Kamu akan lihat, Surya. Kamu akan merangkak-merangkak di depanku. Kamu telah membuat aku sakit hati. Kamu telah meremehkan saya selama ini, Surya. Halo, Om Boy. Halo juga, sayang. Mila yakin deh, Om Boy pasti mau datang nolongin Mila. Buat Mila, apa yang nggak bisa? Pasti Om tolong. Ada apa? Om Boy, Mila lagi sebel sama orang. Terus Mila pengen juga bikin dia sebel banget sama Mila. Om Boy mau nggak pura-pura jadi pacar Mila? Jangankan pura-pura jadi pacar. Jadi pacar beneran Mila. Om juga mau. Om Boy bisa aja. Habisnya Mila sekarang lebih cantik daripada yang dulu. Dan lebih seksi lagi. Bener nih, Om Boy. Benar, sayang. Kalau Mila Om tinggalkan, berarti Om yang rugi. Masuk ya Om. Mila. 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 Kamu. Kamu mau ngapain kamu kesini? Tapi Mila, kamu kan pernah bilang sama saya kalau kita akan menikah kan? Heh, mendingan kamu juga pulang urus anak dan istri kamu. Tapi saya mau cerai sama istri saya, Mil. Kita bisa menikah. Kasihan, saya udah nggak tertarik lagi sama kamu. Tapi Mil, dengar saya dulu, Mil. Mila! Mila! Dengar saya dulu! Percuma gue mau cerai sama istri gue. Kalau taunya kayak begini sih, nyesel gue mau cerai. Mila, Mila. Lu kenapa lu kelagepan gitu? Jadi kayak ayam makan karet lu. Iya, lu dari tadi bengang-bengong aja. Hah? Lu pada ngomong apaan? Aho-aho. Lu kenapa? Gua... Istri gua minta cerai. Cerai? Lu sih main gila sama janda kembang itu. Makanya, Nal, kalau main jangan jauh-jauh. Lu mainnya nggak hati-hati sih. Tapi si Mila... Si Mila malah sama laki-laki lain. Lain. Maksud lo? Gua mergokin mereka. Lagi asik berduaan sama laki-laki gendut di rumahnya. Bayangin lo. Gila nggak sih itu orang? Itu namanya karma, Bang. Makanya jangan suka nyakitin hati bini. Nanti dibalas oleh Allah. Tuh, dengerin kata ibu tuh. Karma tuh namanya. Hancur dah gue. Maminya diceraiin. Mila gue nggak dapet. Aduh. Mila, Mila. Siap. Mila, keluar kamu. Apa? Surya, mau apa kamu? Hah? Harusnya aku yang tanya. Serang apa kamu sama dia? Heh. Ini bukan urusan kamu. Kamu nggak ada apa-apa sama saya. Dan kamu jangan ngurusin saya. Pergi! Pergi kamu! Tapi... Surya! Stop! Tolong! Tolong! Bro, ngapain lo, ha? Salam, ya? Salam! Cukup! 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 Kalau nggak ada kalian, mungkin sudah terjadi sesuatu di rumah saya. Makasih ya. Udah. Mampus lo. Udah, Om. Udah. Kita tinggal masuk aja yuk, Om. Mila. 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 Maafkan aku. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Jangan tinggalin aku, Mila. Saya sudah tidak tertarik lagi sama kamu. Mila! Mila! Buka pintunya, Mila! Mila! Rasakan kamu, Surya. Kamu benar-benar hebat malam ini, Mel. Ih, Om bisa aja deh, ah. Ih, tapi kamu puas kan? Udah, Mila mari dulu ya. Panas deket Om. Kamu bikin saya tergila-gila. Biarin, biar Om tergila-gila. Mari dulu ya, Om ya. Oke. Kamu kenapa, sayang? Tolong Om. Kenapa? Kenapa kamu, Mila? Sudahlah, sudah. Biarkan ia kembali ke alamnya dengan tenang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa almarhum ketika ia masih hidup. Jangan angkat yuk. Bila, nanti kalau bang. Bila, bila.